Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, insyaallah taala ada kabar gembira yang ingin kami informasikan bahwa di lahan ini insyaallah taala akan kita bangun sebuah masjid yang akan diberi nama Masjid As-Sunnah. Di mana di lahan yang insyaallah taala luasnya kurang lebih setengah hektar akan kita bangun tempat ibadah di mana kaum muslimin dan muslimat yang berada di sekitar ini dan secara umum kepada kaum muslimin yang ada di Kabupaten Berau bisa beribadah di tempat ini nantinya insyaallah taala. Maka tentu dengan adanya pembangunan ini dibutuhkan doa dan dana dari kita semua. Kita berkontribusi di dalam pembangunan ini insyaallah taala. Semoga apa yang kita berikan, dana yang kita sumbangkan bisa menjadi amal jariah bagi kita semuanya. Maka dukung kami, support kami agar bisa kita bersama-sama ya, berpartisipasi di dalam pembangunan Masjid As-Sunnah insyaallah taala ke depannya. Maka bagi kaum muslimin yang ingin menyumbangkan sebagian hartanya, maka bisa menyalurkan dananya ke rekening yang sudah disediakan, yaitu bisa disalurkan ke rekening nomor 006237854 9 atas nama Masjid As-Sunnah Berau, Bank BPD Berau, Kalimantan Timur. Nah, mudah-mudahan informasi ini bisa memberikan kepada kita semangat untuk berjuang bersama-sama di jalan Allah Subhanahu wa taala, apalagi dalam rangka untuk membangun masjid Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah pernah bersabda, "Man bana masjidan lillah kamafhasi khatatin aw asghar, banallahu lahu baitan fil jannah." Barang siapa yang membangun masjid karena Allah, walaupun hanya seukuran sarang burung atau bahkan lebih kecil daripada itu, maka Allah akan bangunkan baginya rumah di dalam surga. Dan secara umum dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, "Man bana masjidan lillah banallahu lahu fil jannati mithlahu." Barang siapa yang membangun masjid karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan bangunkan baginya semisalnya di dalam surga. Dalam satu riwayat, "Banallahu lahu baitan fil jannah." Maka Allah akan bangunkan baginya istana di dalam surga. Maka marilah kita berlomba-lomba untuk amal kebaikan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai kita semuanya dan menerima segala amal jariah yang kita berikan karena Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.